kita lanjutkan ke permainan berikutnya. Ini dia, double point. Double point nih. Ini nilainya dikalikan 2, 2 kali lipat lebih besar dan akan dimainkan oleh pemain kedua. Bila dan Kiel, maju ke depan. Hai Kiel. Hai. Oke. Ceria semuanya. Sangat ceria. Tau gak Kiel, Nabila ini TikTokers dan juga kamu anak Padus juga ya? Iya. Padus itu paduan suara. Kenal gak kamu? Enggak. Begitu banyak Padus gitu. Iya, kali aja. Kamu... Tapi sekarang udah gak bisa nyanyi. Iya, suaranya aja ngomong gitu. Bila tapi kamu dulu paduan suara? Iya. Sampai pernah ke luar negeri juga? Ke Polandia kalau nggak salah tahun 2019 menang juara 3. Wow, bersama paduan suara mana? IPB. IPB, kamu kuliah di IPB? Iya. Udah selesai? Udah. Keren banget, udah selesai. Udah sarjana, suara bagus, tiktoknya juga jalan banget. Alhamdulillah. Kalau pas paduan suara, suara apa? Sopran satu. Kiel, kalau paduan suara, suara apa? Tenor satu. Tenor. Katanya Safreza juga paduan suara kan? Sini Safreza. Iya. Kenapa nih? Sini dulu. Kamu suara apa? Bas. 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 Nah, bas. Coba kita nyanyi. Boleh. Lagu apa? Halo Bandung. Bisa suara bassnya? Indonesia Pusaka. Indonesia. Halo Bandung aja deh. Halo Bandung. Boleh. Bisa gak Halo Bandung? Boleh. Halo Bandung, Bandung gitu. Boleh. Bisa. Sini jangan nyanyi. Sini. Brawijaya. Yeah. Kamu pada siapa? UMN. Aku pada UIN Bandung. Yeay! Kita makan padus. Enggak main kita padus ya. Terima kasih Safreza ya. Mau tepuk tangan dong, luar biasa. Paduan suara tuh kita bernyanyi tapi harus kiri kanan, jangan menonjol sendiri gitu juga ya. Iya. Oke, jadi ini sama-sama anak padus. Oke, fokus. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang, bersiap. Double point ya, nilainya dikalikan 2. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Bersiap. Saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Parkir. Kiri. Kanan. Terus. Stop. Survei membuktikan. Gedebuk, mau main atau lempar? Main. Sorry Kiel, thank you. Dan kita main dengan gedebuk. Oke. Sebelum main mau nanya dong, kenapa nama grupnya gedebuk? Karena rame aja. Biar heboh. Gedebuk. Ya. Wah, emang kehidupan kalian soal gedebuk. Iya. Harus rame. Suka mendadak. Ya, kalau yang direncanakan gagal. Iya. Kalau mendadak pasti terjadi. Jangan, iya. Dan juga dikejar klien buat segera tayang. Gedebuk. Bisa adanya nyari ide nggak muncul. Sore harus kirim draft. Beneran, kirim draft ya. Oke, tapi happy aja di Twitter ya? Happy. Saya tuh selalu salut, ini tim kreatif yang luar biasa. Yeah. Melakukan segala sesuatunya karena hobi juga ya. Sampai gak tidur. Kayes, Eko, suami istri ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi kita tuh pernah ketemu tuh, Kayes tuh masih dalam kondisi hamil. Iya. Terus gimana ceritain kok? Kita ketemu di acara TikTok. Terus ya hamil. Di hamil kita buat
konten. Konten. Dan aku fotoin kalian. Iya, dan iya. Viral. Iya, viral banget viral. Jadi minta foto sama artis silang. Artis fotoin kita bercontreng. Jadi mereka ketemu aku, Mas Irfan fotoin kita dong. Ya udah, ayo fotoin berdua. Komennya pada bilang, Mas Irfan mau sih fotoin kita. Tapi anaknya sehat ya. Alhamdulillah. Mirip siapa bapak? Eh, kok tuh bapak Irfan? Tanggung jawab. Siapa nama anaknya? Kansa. Kansa, umur berapa sekarang? 3 bulan. Oke, fokus lagi, Kayes. Okay. Siap ya. Selain parkir kendaraan, ada lagi? Saat apa? Saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Model? Model. Ya, catwalk, model. Model. Oh, model. Okay. Kiri, kanan. Aduh, kalau lagi baby blues jangan main lah ya. Dan fokus ya. Survei membuktikan. Dulu kata kiri dan kanannya itu kan kayak tadi kiri kanan parkir. Ada yang lainnya lagi, pengucapan kiri dan kanannya itu mengarah pada kegiatannya tersebut. Udah ada? Udah. Kebayang? Alhamdulillah. Oke. Okay. Saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Senam. Oke. Okay. Kiri. Sini. Ayo semuanya senam dulu. Ini instrukturnya. Kiri dua dah. Silakan. 3, 2, 1 kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Abu bar gitu doang. Udah. Oke. Tapi masuk akal. Masuk. Walaupun gerakannya gitu doang. Kiri, kanan. 1, 2 kanan. 4. Survei membuktikan ada nggak ya? Ada dong. Ada nggak sih? Ada dong. Ada nggak? Ada. Olahraga. Nah, seperti itu. Ayo pikirkan kegiatannya. Olahraga kiri, kanan, kiri, kanan. Parkir. Sabriza. Saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Nunjukin jalan. Kiri. Kanan. Nunjukin jalan. Survei membuktikan. Siap ya Mas BY, baru satu tetot. Mau jadi tetot kedua? Jangan sampai. Ada 2 juta rupiah, siap Mas BY. Saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Ayo. Pada saat baris berbaris, PBB. Iya, kiri, kanan, kiri. Kiri, sini. Kiri, kanan, kiri. Juga lo mas,
akhirnya belum tentu. Belum tentu benar, ya, tapi belum tentu ada. Oh, iya, iya. Ini bukan benar dan salah, ini ada atau enggak ada. Ya, okay. Tadi benar. Survei membuktikan ada, ada enggak? Oke, satu lagi sapu bersih. 2 juta nih. Selain parkir kendaraan, menunjukkan jalan, baris berbaris, dan olahraga, saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Ngasih tahu barang dibenerin gitu loh, dirapihin. Oh, iya, iya, iya. Kiri, kanan. Iya. Oh, itu telunjuk saksi. Kiri. Oke. Bismillah. 2 juta. Kalau itu ada, siap. Survei membuktikan sudah 2 tetot, tangga nada, silakan diskusi. Nah lo, 140 poin sudah dikumpulkan. Itu bisa hilang, direbut oleh tangga nada. Jika Kayes tidak bisa jawab. Kayes siap ya. Saat apa saja, orang memberi instruksi kiri dan kanan. Kayes? Ngedance. Hah? Dance. Oke, okay. Ngedance. Dance. Ngedance. Menari berarti. Menari. Ngedance, menari. Putar ke kanan, mau menangis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, manis lagi. Menggunakan kata kiri dan kanan jika itu ada 2 juta rupiah. Jika itu tidak ada, kita lempar ke lawan. Survei membuktikan. Oke, ternyata bukan menari jawabannya. Iya. Yeah. Oke, siap. Rimar. Saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Ngatur foto. Ngatur foto. Kiri-kiri, kanan-kanan. Kiri lagi, kanan lagi. Saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Foto sih. Foto juga. Andi, saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Ngatur foto. Ngatur foto. Aduh, terlalu banyak. Jawabannya terlalu sama ya. Kiel, saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Sama, ngatur gaya foto. Foto, oke. Okay. Cuma satu suara. Ngatur foto. Kiri, kanan, ngatur foto. Oke, okay, boleh ambil satu-satunya jawaban dari tim kamu. 4 orang, tapi cuma satu suara. Sayang sekali. Bernyanyi saja kalau berempat bagi suara. Giliran gini, terlalu satu suara. Oke, okay. Tapi Kay, kalau ngambil mereka boleh? Atau kayak punya jawaban lain juga boleh, bersiap. Tenang, jangan jawab dulu. Siap ya. Antara menyelamatkan tim atau dimusuhi tim. Saat apa saja orang memberi instruksi kiri dan kanan? Satu suara, foto. Foto. Ada. Kalau ada ya syukur bersama ya. Kalau nggak ada, ngejurumus bersama-sama ya. Ya. Oke. Okay. Ada. Kalau ini ada 140 poin untuk kalian, makin besar.
Sisakan 0. Kalau itu tidak ada, 140 untuk gedebak gedebuk. Survei membuktikan. Jawabannya juga benar, foto kiri kanan. Yeah. Menari juga benar kiri kanan, tapi tidak ada di survei. Yang ada di survei nomor 3 adalah pawai. Menyetir. Dengan menunjukkan jalan beda, menunjukkan jalan tadi yang kiri terus ke kanan. Kalau ini lagi gini, kiri 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 kiri. Oh, ada di kanan 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 gitu. Oke. Okay. Oh. Hai Andi. Halo. Hai Kayes. Hai. Oke, sip. Di, kamu tuh asik, bawahnya tuh asik banget gitu. Iya. Kamu tuh, ini baju kamu yang pilih-pilih buat satu tim atau kamu sendiri, tim lain, yang lain ngikutin? Oh, ini minggu lalu baru dijahit semuanya. Dijahit? Mm-mm. Beneran? Mm-mm. Kamu desainer juga kan ya? Iya. Iya, bener kan? Ini kamu desain kamu sendiri atau beli jadi? Beli jadi. Beli jadi. Tapi yang mix and match gitu, yang satu tim ini di tangan Anda, siapa yang paling cerewet? Kebetulan kreatif-kreatif semua udah. Tapi udah yang paling ngatur adalah? Gue. Kamu pernah jadi juara fashion juga ya? Iya. Di Jakarta. Di Jakarta, sebagai desainernya. Iya, ada kompetisi fashion design. Terus habis itu tuh baru pertama kali ikut kompetisi. Terus menang. Kamu sekolah desain? Sekolah desain. Oke. Okay. Kenapa kamu tertarik dengan dunia desain? Karena emang keturunan kali ya. Mama, almarhum mama dulu berkecimpung di dunia fashion. Tapi berarti mama emang desain juga? Iya, dulu mama punya konveksi desain seragam. Juga. Oh iya? Produksi seragam. Sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada. Oke, okay, oke. Okay. Sukses buat kamu Andi ya. Sukses. Oke. Okay. Kayes. Kayes kan istri dari Eko. Kamu punya akun TikTok, Eko pun sendiri. Kenapa nggak disatuin? Udah ada akun yang disatuin 1M followers. 1M followers. Kok Kayesnya sendiri? 2,3 M. Kok Eko? 9,5. 9,5 Eko, luar biasa loh. Followersnya loh. Oh lo, Allah. Kalau dia mah sampai nggak tidur bisa ngumpulin 9,5. Iya, ya, beneran. Iya bener. Tapi ini kalau nggak tidur tapi ngurusin TikTok terus, kamu nggak diurusin. Tapi hebat ya, nggak diurusin aja punya anak satu ya. Gimana kalau diurusin banget ya. Kamu isinya materi tentang apa? Aku tentang kehidupan, tentang berat banget vlog, tuh vlog. Daily vlog ya, bersama kebersaan suami. Tapi vlog yang aku bikin itu nggak untuk aku sendiri, jadi di isinya itu pasti aku ada ngelibatin followers aku, jadi aku tetap berbagi di situ. Hebat loh, mereka tuh tim kreatifnya keren ya, mereka ngerjain sendiri, kreatif sendiri, ngedit sendiri, apapun sendiri. Kamu bikin juga dong, ada juga. Gak selengkap itu sih. Iya. Tapi ternyata penting sekarang dunia sosmed itu ya, dan kalian pelaku sosial media luar biasa. Oke, tepuk tangan buat mereka. Siap. Kita akan mulai. Ini gimana? Satu tangan dekat tombol. Iya, bebas mau kiri mau kanan. Oke, satu lagi di belakang. Kami tamu survei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Apa ciri khas dari rapper? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Survei membuktikan. Rapper ciri khasnya berbahasa Inggris. Diketawain sama timnya sendiri dan tidak ada. Oke, di Indonesia juga ada rapper dan tidak selamanya berbahasa Inggris. Dan Kayes, apa ciri khas dari rapper? Bajunya. Bajunya apa? Bajunya nyentrik. Iya. Rapper gede-gede gitu. Oke, gede-gede. Oversize. Rapper oversize. Survei membuktikan bajunya oversize. Ada enggak? Bajunya besar. Ada enggak? Baju kebesaran. Ada. Seperti itu Andi. Mau main atau lempar? Main. Yakin? Main dong.
bersama Gede Banget Gede Buk. Thank you Andi. Oh. Padahal yang penyanyi, yang musisi, tangga nada. Ini pertanyaan mengenai rapper. Kalian berani sekali bermain. Berani dong. Berani dong. Berani dong. Sapu bersih dong. Harus bisa dong. Cuma 6 jawaban, sudah terbuka satu. Eko, selain bajunya kebesaran, apa ciri khas dari rapper? Ngomongnya cepet. Ngomongnya cepet. Aku ngomong cepet tapi bukan rapper. Bisa jadi. Tapi bisa jadi rapper. Bisa jadi rapper. Karena modal ngomong cepet itu ya, tidak semuanya bisa. Ah, benar. Oke, okay. Dan ada tuh kalau udah ngomong, rapper. Gimana kalau lagi ngomel ya? Dan ada ratu rapper Indonesia. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Survei. Biar semangat ah, ada 2 juta nih. Yeah. Ini tersembunyi di antara nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 6. 2 3 4 6. Safreza. Safreza, kamu berasal dari daerah mana? Dari Jakarta. Jakarta. Eko? Pekanbaru. Pekanbaru. Kayes? Surabaya. Surabaya. Bila? Jakarta. Jakarta. Solo. Solo. Tinggal masih di Solo? Iya, enggak. Sekarang stay di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Udah jadi artis ibu kota. Amin. Semua udah Jakarta semuanya? Iya. Oke. Okay. Safreza siap. Apa ciri khas dari rapper? Aksesorisnya banyak. Aksesoris. Aksesorisnya apa? Bisa cincin, anting, tindik. Oke. Okay. Survei membuktikan. Aduh, sayang banget. Safreza sayang sekali. Itu hampir. Tapi kamu tidak menyebutkannya. Mas BY, apa ciri khas dari rapper? Bawa kalung besar. Pakai kalung. Oh, rapper banget nih, Bro. Swaggy, swaggy. Tadi Safreza pakai aksesoris apa saja aku bilang? Cincin, oke. Okay. Anting, iya. Tindik, udah. Kalung enggak disebutin. Kalau disebutin Mas BY, jangan-jangan ada. Ada. Survei membuktikan. Ada enggak ya? Ada. Ada enggak sih? Ada. Ada dong. Ada enggak ada ya? Ada. Ada atau tidak? Ada. Ada. Itu Mas. Aduh, keren. Itu. Tadi kamu kalau ngomong kalung ada langsung. Tadi kalung doang yang gak disebutin. Lanjut. Baju udah kebesaran. Udah pakai kalung. Ngomong cepet. Rapper nih. Rapper nih. Apalagi ciri khas dari rapper Bila? Celananya melorot. Celananya melorot. Boleh. Kan maksudnya di bawah gitu loh. Iya. Di bawah ya, di bawah. Istilahnya apa sih nih kalau di bawah tuh di... Ya hipster. Melorot ya. Jalannya gitu. Emang dia lagi nyari toilet umum sih sebetulnya. Tapi udah gak tahan ya. Caranya melorot. Nih, biasanya dalamnya ada boxernya. Kayak gitu ya. Oke, okay, ya, siap. Survei membuktikan. Silakan diskusi. Andi diskusi Andi. Siap Kayes. Selain bicara cepat, kalung emas, baju kebesaran. Rapper nih, rapper. Apa ciri khas dari rapper? Tato. Ditunjukin pakai kayak gini. Iya. Tato. Survei. Mabuk Dika. Ada atau tidak? Ada atau tidak?
aja udah. Gitu aja ya. Oke, okay. Gitu aja. Oke. Okay. Gitu aja kayak gitu aja deh, gitu aja. Kayaknya gitu aja deh. Oke. Okay. Saya sarankan jawabannya masing-masing beda. Supaya kapten tiba-tiba ada ide, oh ya ini aja deh. Oke. Okay. Jangan tiba-tiba satu suara. Biarkan keputusan kapten saja di sini. Rimar. Apa ciri khas dari rapper? Ciri khasnya pakai sneaker. Pakai sneakers. Sepatunya ya. Alam. Apa ciri khas dari rapper? Pakai topi. Pakai topi. Andi, apa ciri khas dari rapper? Kacamata hitam. Kacamata hitam. Kiel. 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 Ciri khas dari rapper? Ciri khas dari rapper ya? Pakai earphone yang ditaruh di leher. Oke, okay. Sangat masuk akal. Empat, nah gini enak nih, empat-empatnya masuk akal nih. Tadi ada sneakers, kemudian pakai topi, kemudian pakai apa tadi kamu? Kacamata hitam. Kacamata hitam, ini headphone ditaruh di leher. Oke, okay. Pilih salah satu. Atau kamu punya jawaban sendiri juga boleh, siap ya. Untuk curi poin 96. Dan kalian nanti akan lebih tinggi daripada mereka, walaupun bedanya tipis. Apa ciri khas dari rapper? Ayo. Sneakers. Sneakers. Kenapa nggak topi? Karena rapper nggak mungkin pakai sepatu boots. Ada. Hip hop pasti. Ada. Maksud sih? Ada. Udah bisa. Tanya Andi, ada. Oke. Okay. Deh. Topi kenapa nggak topi? Topi, ya benar sih. Kacamata hitam. Tapi kepikirannya pengen sneakers dulu. Headphone. Iya, itu semua benar. Kan emang pasti benar kan? Iya betul. Iya. Ada semua di situ. Iya, tapi tiga. Iya, iya, kita coba ya. Tapi satu yang kita minta. Oke. Okay. Pakai sepatu sneakers. Survei membuktikan. Semua rapper pakai topi, jadi harus di benang merahnya apa? Kalau sneakers sih rata-rata musisi itu biasanya pakai sneakers. Ada rocker pakai boot, right. Tapi ya bisa silang-silang juga. Coba kita lihat, kok kata Alan sih topi? Kita lihat. Nomor 6-nya adalah gigi emas. Gigi emas. Berikutnya nomor 4 adalah gayanya swag. Emang kenapa tadi sebutin juga tadi? Kepikiran. Ah, tapi kurang spesifik. Aduh, sayang banget. Selanjutnya nomor 3-nya adalah ah. Ah, sayang banget. Topi jawabannya. Aduh, akhirnya gedebak-gedebuk makin tinggi nilainya.